Selamat datang di channel Serba Serbi. Sebelum menonton video ini, yang baru bergabung tekan tombol subscribe supaya kamu otomatis mendapatkan notifikasi dari Serba Serbi. Like dan berikan komentarmu pada kolom komentar. Selamat menonton. Halo pemirsa YouTube Serba Serbi. Pagi yang cerah, hari ini saya eksplor jalan Raja Kecik. Ini juga permintaan dari teman-teman sahabat YouTube Serba Serbi yang ada di kolom komentar. Saat ini saya akan memasuki jalan Raja Kecik. Nah, perkembangan saat ini di jalan Raja Kecik begini ya. Barangkali buat pemirsa YouTube Serba Serbi yang pernah tinggal di sini, atau barangkali tempat kelahirannya di sini, yang sekarang meninggalkan kota Perawang dan berada di luar daerah Perawang, atau mungkin berada di Malaysia atau di luar negeri yang tidak lagi di Perawang, beginilah situasi saat ini jalan Raja Kecik. Di depan pemirsa YouTube bisa melihat ada sekolah dasar SD 00006. Ya, ini perkembangan saat ini jalan Raja Kecik. Saya nggak tahu pemirsa pernah tinggal di sini tahun berapa. Nah, di tahun 2022 inilah kondisi jalan saat ini. Oh, mohon maaf ya pemirsa YouTube Serba Serbi, di depan ada pesta pernikahan. Jadi kita tidak bisa teruskan video ini karena ujung jalan Raja Kecik memang pas di tenda pernikahan itu. Nah, jadi beginilah situasi saat ini jalan Raja Kecik. Di depan ada pesta pernikahan. Jadi kita tidak bisa melewati jalan tersebut. Oke, kita berputar arah di sini. Dan cukup sampai di sini videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pemirsa YouTube Serba Serbi yang sudah bergabung dan juga yang sudah me-like, men-subscribe dan men-share video ini. Saya ucapkan terima kasih.